Pemirsa, personil gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kamis dini hari tadi merazia puluhan tempat hiburan malam di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. 25 tempat hiburan malam langsung disegel petugas. Ini baru mati. Menyusul maraknya aktivitas prostitusi di kalangan anak dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah kota Jakarta Utara merazia puluhan tempat hiburan malam di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu persatu tempat hiburan digeledah petugas dan memeriksa seluruh ruang tempat hiburan. Razia diduga bocor karena tidak menemukan pekerja hiburan di lokasi. Puluhan botol miras disita petugas untuk barang bukti dari beberapa tempat hiburan. 25 tempat hiburan malam langsung disegel petugas dengan memasang garis polisi.